tanggal. Muka juga jadi kusam banget. Kapan sih? Sayang, kamu kenapa? Dari tadi ngedumel terus loh aku dengar. Emang kamu gak ngeliat nih mukaku? Nih lihat nih jerawat, ada lagi muncul. Terus mukaku jadi kusam banget sekarang. Aku tuh pengen skincare, aku tuh pengen perawatan kayak gue sebelum hamil. Tapi semenjak aku hamil, aku tuh takut mau skincare. Aku bawa kado loh buat kamu. Kamu tau gak? Enggak, aku bawain for hair buat kamu. Ini skincare yang bagus banget dikonsultasikan oleh dokter spesialis kulit. Ah, kamu serius? Ini dokter yang bikin? Masa sih buat istri aku kasih yang gak bagus? Kamu ada-ada aja deh, apalagi kita punya baby. Oh iya, yang keluaran mommy series-nya loh dari for hair. Ini udah ada BPOM-nya sayang. Jadi kamu gak perlu khawatir lagi, muka kamu gak akan kusam. Kamu akan tetap cantik di mataku. Jadi bener nih, ini bisa buat ibu hamil nih, aman nih. Aman. Beneran nih diformulasinya sama dokter spesialis kulit? Iya sayang, kamu bisa lihat di sini udah ada BPOM-nya, udah ada semua keterangannya, udah ada ingredients-nya, jadi aman buat kita dan bayi kita. Ya ampun, sayang, makasih banyak ya. Ini beneran nih bisa aku pakai ya. Jadi aku nih jerawat-jerawat aku ini bisa hilang ya. Terus kulit aku ini udah enggak kusam lagi ya, ya kan? Pasti. Jadi kamu takutnya aku takut banget soalnya kamu nanti kalau aku hamil aku buluk, kamu jadi ngeliat yang lain. Ya enggak lah, makanya supaya kamu tetap cantik aku kasih ini. Terima kasih banyak ya. Jadi alam ini aku langsung pakai ya. Tapi kamu masih pakai aku. Udah siap. Aduh, panas banget gue keluar. Panas lagi. Kenapa sih pagi-pagi ngedumel aja bukannya sarapan dihabisin terus langsung berangkat kerja, nggak terus-terusan di sini? Lu bilang apa sih? Ini loh, Kak, jadi gue tuh mau keluar mau kerja. Hari ini gue di luar, outdoor semua kerjaan gue tuh. Sebenarnya gue baru turun gunung kan. Muka gue tuh kayak lagi kering-keringnya kayak gitu, terus nggak pede deh pokoknya. Hari gini masih mikirin soal muka? Sekarang udah gak ada lagi masalah soal muka, gak perlu khawatir lagi soal muka. Ada skincare nih yang baru dan keren banget. Udah tau belum? For Her Skin and Body Care. Ini yang white and glow. Aman dan yang pastinya cocok banget buat kamu yang beraktivitas di luar seharian. Nih, dia ada sabun mukanya nih ya. Kan, ini sabunnya. Terus ada nih krim siang yang sekarang bisa kamu pakai. Di krim siangnya ini udah ada anti UV dan juga udah ada anti polutannya. Jadi seharian di luar rumah, udah nggak masalah lagi. Naik gunung, ini dia temennya. Jadi kalau kemana-mana nggak usah ribet, bawa deh semuanya ini. Ada serumnya juga, nggak pakai sedih. Terus ada night creamnya juga, bisa mencerahkan kulit kamu deh. Jadi sekarang syuting dimanapun, kapanpun, ini temennya. Dan cuma segini doang. Bukan main, jadi gak usah sedih lagi. Ini sih jawaban gue buat gue bisa keluar naik gunung. Jadi gue juga gak bakalan malas-malasan lagi. Iya. Wah, ini sih juara. Semangat deh pasti kerja tiap hari sekarang. Ya kan? Oke, okay, sekarang waktunya kerja. Nanti di jalan bisa pakai. Iya, Kak. Ini okay. I wonder how, I wonder why. Yes. Aduh, jerawatan lagi. Udah gede-gede lagi. Tambah gak pede dong gue nih. Kenapa sih gak pede? Nih, pakai krim ini nih. Bukannya tambah sembuh, buat tambah banyak jerawat gue. Yaelah, gue punya solusinya nih. Ini dia, For Her Atmomorph. Yang pertama ada facial wash nih. Yang kedua ada serumnya. Yang ketiga ada sunscreennya. Nih, terus ini juga ada night cream. Dijamin jerawat lu hilang, pede lu bisa baik lagi. Cobain deh. Serius, Bro? Nih buat lu. Buat gua nih. Thank you ya. Ntar gua coba. Oke. Okay. Liburan udah siapin semua kostum bla 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 bla. Tapi bete. Ya, kenapa? Muka cakep, badan oke, apalagi sih bete ini. Kalau bete. Kenapa itu? Iya. Udah enggak usah pusing, gue punya rahasia gue selama ini. Lu mesti nyoba. Nih dia,
for her intimate. Buat aman banget udah BPO. Bisa mencerahkan ya? Mencerahkan. Oke. Diformulasikan oleh dokter spesialis kulit. Jadi lu pasti aman dan akan pede. Holiday lu aman. Kalau begitu. Bawa dia. Tapi